Pangdam Tiga Siliwangi Majen TNI Besar Harto Karyawan Andesken waragat genep ratus miliar anjukanan prak-prakan ngungkulan pasualan walungan Citarum mual cukup. Pangnak itu lampah ngungkulan sedimentasi Citarum butuh alat tur BBM anu ilaharna meakeun waragat anu gede. Pangdam Tiga Siliwangi Majen TNI Besar Harto Karyawan Ngeceskin pikeun ngungkulan pasualan Citarum, masyarakat kudu icikibung, tapi kak sadar eta walungan teh milik balarea. Sanajan kitu pangdam nandeskeun waragat genep ratus miliar anu dikamalirkeun pikeun ngungkulan Citarum moal cukup, lantaran prak-prakan ngungkulan sedimentasi atawa panyangeran butuh alat jeung BBM anu ilaharna meakeun waragat gede. Kita lihat track-tracknya bahwa hasilnya lumayan banyak sih. Tapi kan kita berpikirnya bukan hanya hari ini saja, tetapi bagaimana kita memberdayakan masyarakat sehingga mereka sadar untuk bahwa sungai yang Citarum ini adalah milik mereka juga. Ya, jadi kita lebih ke depannya mungkin harus lebih banyak merangkul dari masyarakat tadi yang disampaikan oleh peserta, benar juga. Program tahun 2019 kita lebih mengintensifkan lagi dan kita lebih akan sinergi lagi dari Pak Gubernur yang akan menyampaikan. 600 miliar cukup ya Pak ya? 300 diantaranya buat TNI anggaran. Sebenarnya itu masih belum ya, karena kita untuk mengatasi sedimen ini kan harus melaksanakan pengerukan, melakukan pengerukan, kemudian juga harus membuang tanah-tanah yang itu. Ini perlu alat satu, perlu BBM. Nah itu biasanya yang besar di situ. Sejeroning itu, Kapolda Jawa Barat nembrakeun dina evaluasi prak-prakan ngungkulan pasualan Citarum, kiwari 58 kasus panyalimpangan walungan Citarum dikeureuyeuh ngaliwatan waragat 40 juta. Dina bulan Januari, 13 kasus geus nincak P21. Dina tahun 2018, Polda Jawa Barat oge nampa waragat 3 miliar ancokeuneun nanjerkeun hukum panyalimpangan Citarum. Budi Hartati, Yuana Kurniawan, Bandung TV.